Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Selamat sore ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada di dalam. Selamat sore. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita pada sore hari ini insya Allah akan membahas salah satu dari rangkaian materi P2K2 kita, yakni kekerasan pada anak, atau lebih dikenal lagi pengertian kekerasan terhadap anak. Oke ibu-ibu, kita berdiri sejenak ya. Kita coba P2K2 nya tepuk bersama-sama biar lebih semangat. Oke, dimulai. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Silakan duduk kembali. Ya. Dalam pertemuan kali ini, ibu-ibu semua, kita akan bagi kelompok ya. Akan kita bagi kelompok, cukup dua kelompok aja deh karena enggak terlalu banyak. Nanti ada kartu ya. Ada kartu di sini, ada kartu contoh-contoh perilaku orang tua terhadap anak. Ibu nanti kami minta untuk mengelompokkan. Ini sudah diacak kartu-kartunya ya. Mana yang nanti tergolong dalam perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tuh, gitu. Nanti saya bagi ini untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Oke. Sudah. Oke. Dari ini ya? Iya. Kelompoknya ini, ibu? Peti. Ini yang baik. Baik. Ini gambar apa ini? Anak nyambut bapak pulang dari sawah. Ya. Jadi seneng ya? Bahagia. Ini goal, ya kan? Anaknya main bola bersama dengan bapaknya, dikasih apresiasi. Nah, ini salah satu perbuatan baik, mengapresiasi hasil kerja anak. Ini bersama keluarga itu. Main combak ya, bareng-bareng. Jadi ayah dan ibunya bermain bersama anak. Selanjutnya sama ya, hore asik, gitu. Jadi bermain bersama orang tuanya ini merupakan salah satu perbuatan baik. Ini juga, jadi ayahnya mengajak bermain kedua anaknya merupakan perbuatan yang baik. Atau ada yang berbeda? Dari kelompoknya ibu Dwi? Sama-sama. Benar? Iya. Siapa tahu ada yang nggak cocok. Berarti selanjutnya ini? Ini apa ya ini? Biji yang nakal itu. Ini salah satu perbuatan buruk. Ini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini termasuk kekerasan yang bersifat fisik karena langsung menyentuh dari tubuh si anak. Tuh. Ini belajar. Ini nadanya mungkin nada membentak ya, membentak anak. Tuh. Jadi ini salah satu perilaku yang buruk. Ini merupakan kekerasan pada anak yang non fisik. Tadi dia non fisik. Non fisik ini salah satunya membentak dia dengan kata-kata tanpa menyentuh
tubuh si anak. Itu namanya non fisik. Membuli itu non fisik, kekerasan yang secara non fisik. Kemudian apa ini? Cubit anaknya. Ini jangan-jangan itu suatu hal yang biasa. Tapi jangan sampai terlalu sampai meninggalkan luka. Selanjutnya di sekolah ya Pak. Dimarahin nih. Mungkin telat ini atau tidak mengerjakan PR. Nah ini sampai mungkin greget banget nih orang tuanya sampai anaknya dipegang gemeter, dibentak-bentak. Ini salah satu perilaku buruk. Apalagi ini nih, diusir anaknya nih. Gambar ini ya, disuruh keluar. Jangan sampai sekali-kali kita memarahi anak yang melampaui ambang batas. Sampai disuruh keluar, kalau keluar rumah. Ya kalau meningkat betulan gimana loh, jadi seselan nanti. Boleh orang. Kalau ini, ibu ikut, ini ibunya mau ke warung ini. Atau mau pesta, dan bawa tas gini ya. Atau ibunya usah nyusahin aja. Atau ibunya kan malu. Mau ikut anaknya. Oke, cukup ada perbedaan. Ini satu. Bapaknya jadi provokator ini kayaknya. Itu kelebihan. Oh iya. Jangan itu seperti dia ya. Itu salah satu wujud membuli ya. Ya. Jadi provokator temennya, enggak usah temenan sama dia. Mm-hmm. Nah, ya, itu ya, salah satu wujud yang perilaku buruk yang sekarang botak lagi. Jadi secara garis besar, secara garis besar adalah dampak kekerasan pada anak itu, dampak fisiknya itu sangat luar biasa kalau kita melakukan kekerasan fisik. Bisa sakit, lebam ya, atau berjewer itu kan bisa biru, atau dicubit bisa biru ya kan. Apalagi lebih parah lagi sudah melakukan kekerasan secara fisik ditambah non fisik, yang ngomel-ngomelnya terlalu berlebihan, yang membuat anak itu jadi down, yang membuat anak itu jadi tidak semangat belajar atau jadi minder ya kan. Atau apalagi kalau mungkin anak kita memiliki kekurangan fisik ya kan. Jadi bukannya kita sebagai orang tua untuk memotivasi, justru malah memarahinya atau membulinya. Sampai di sini Bu, ada yang ditanyakan? Pak mau tanya, kalau marahin anak, apakah termasuk kekerasan pada anak? Memarahin anak, apakah termasuk kekerasan pada anak? Pada anak, ya termasuk kekerasan pada anak jika marahnya berlebihan. Ya, marah anak itu kepada anak kita menggunakan bahasa yang halus ya. Makanya kalau seandainya dengan kata-kata kasar itu tidak dianjurkan. Halus itu misalnya menumpahkan air minum misalnya. Nah, sehingga kita bilang lain kali jangan ditumpahin lagi ya. Sekarang ambil lapnya sambil kita mengajari dia untuk bertanggung jawab sebagai orang tua, memberikan contoh untuk itu, atau susunya tumpah dan lain sebagainya. Jadi kita berikan contoh. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Perbedaan kekerasan kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Oh, kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik itu merupakan kekerasan yang secara langsung kita menggunakan tangan kita, misalnya menyentuh tubuh anak itu secara langsung, nyubit, jewer, mukul ya, atau mukul pakai kayu atau pakai rotan, itu yang menyebabkan lebam secara fisiknya. Luka secara fisik itu namanya perilaku buruk yang fisik. Tapi kalau yang non fisik, misalnya nih kita ngomel-ngomel terlaluan, membuli ya kan, kemudian yang seperti tadi bilang sama anak kita nggak boleh temenan sama temennya atau lain sebagainya, itu perilaku buruk. Itu ya secara lisan, itu berarti non fisik. Nah, hal-hal yang seperti itu sama-sama termasuk secara keseluruhan adalah kekerasan pada anak. Gitu, perilaku buruk itu merupakan kekerasan pada anak.
Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.